Kenapa gue jadi deg-degan begini ya? Jelasin dulu sebentar ya. Saya mohon semuanya tenang. Kalau untuk masalah itu, saya yakin 100% perusahaan kami Cakra Dinata sudah melakukan SOP dengan benar. Dan kalau memang ada yang terkena dampak ya, akan kami selidiki. Tapi saya minta tolong, semuanya harus bersabar ya. Oke? Mau sampai kapan? Lingkungan kami sudah tercemar gara-gara perusahaan Iya, untuk sekarang saya belum bisa kasih jawaban, tapi saya minta tolong untuk sabar, oke? Okay? Stop aja proyeknya, ini gara-gara perusahaan Cakra Dinata. Ayo! Ayo! Ayo kita sabar! Pak, sabar rumah ya, Pak. Pak, Rangga, sebaiknya kita masuk ke dalam rumah, Pak. Berbahaya, Pak. Biar saya coba bicara sama mereka, ya. Tapi, Pak, kalau Bapak di sini terus, berbahaya, Pak. Ayo masuk, Pak. Ayo, Pak. Ya ampun. Eh, Bapak. Eh, stop. Bapak, Ibu, tolong jangan kayak gini, Bapak. Kita harus pergi dari sini, Bang. Nanti ginjek-ginjek, ayo. Ayo. Mbak, pelan-pelan. Ya. Baru ke sini ya. Di sini kayaknya udah aman kok, Mbak, ya. Saya balik dulu, tas saya ketinggalan tadi. Iya, Mbak. Mbak, hati-hati ya, Mbak. Iya. Makasih ya, Mbak. Yasmin, kita harus jalan terus. Harusnya di sini udah aman. Kamu nggak apa-apa kan? Cuma kincik-kincik doang sih dari tadi. Tapi aman kok, aman. Ada yang luka? Nggak ada yang luka. Nggak ada, dokter. Aku baik-baik aja. Iya, coba aku cek dulu. Nggak apa-apa, dok. Nggak apa-apa. Iya, coba aku cek dulu. Sini aku lihat. Kenapa ya orang-orang itu ya? Kasian lo itu, mereka. Syukurlah, kamu gak kenapa-napa. Tapi dok, itu kasian banget itu orang-orang yang pada ikut demo. Lagian kamu nih ya, lihat orang demo malah mendekat bukan menjauh. Iya, tadi kan aku datang ke sana itu karena aku pengen lihat. Terus tiba-tiba ada teman aku jatuh, aku tolongin tas aku jatuh. Akhirnya aku balik lagi, aku nolongin tas ini. Ya ampun Yasmin, nyawa kamu lebih berharga daripada tas kamu. Iya, tapi kan... Kamu bisa gak sih nurut sama dokter? Jangan ngelawan mulu. Ini dokter kenapa? Sakit? Enggak. Dokter kena ya? Enggak, gak apa-apa nih, paling cuma lecet dikit doang. Gak apa-apa. Tapi itu harus dibersihin, dok. Nanti kalau gak dibersihin, nanti jadi makin infeksi. Bentar. Enggak, gak apa-apa kok. Sebentar. Ya, kamu ngapain? Diam deh, nurut. Emang cuma dokter doang yang bisa suruh nurut, aku juga bisa. Ini tisu basah antiseptik. Aku selalu bawa kemana-mana ini. Kamu harus pakai. Pelan-pelan. Enggak sakit. Diam.
kenapa gue jadi deg-degan begini ya? Nah, ini MPP ada juga nih, Dok. Maaf. Maaf kenapa? Maaf, harusnya kan aku yang dokter, malah kamu yang ngobatin aku. Yang situasinya beda, kan aku gak kenapa-napa, kamu yang kenapa-napa. Udah deh, sini bersihin dulu. Kenapa sih jauh-jauhan? Harus sedekat ini. Warga sudah semakin anarkis. Aku takut mereka semua nekat menerobos masuk ke dalam gedung dan mengacak-acak semuanya. Raka. Apa mau ngomong? Lagi-lagi kamu bikin masalah. Kamu tahu, peristiwa kayak gini gak pernah terjadi di perusahaan Cakradinata. Kamu udah merusak nama baik Cakradinata. Pak, tapi untuk proyek yang kita kerjakan, itu udah sesuai dengan SOP, Pak. Aku juga bingung, Pak, kenapa para warga masih demo aja. Kalau udah sesuai SOP, harusnya mereka gak protes dong. Soal pencemaran lingkungan dan segala macam. Ya, tapi masalah itu masih dikaji, Pak. Kamu udah dengar lama kan soal keluhan mereka? Bagaimana untuk persiapan dari proyek yang saya minta itu? Maaf, Pak. Tim masih mengkaji dampak dari proyek kita ini. Seperti yang sudah kita bahas, proyek ini sangat beresiko untuk kesehatan warga sekitar. Papa selalu menekan aku supaya aku tidak membuang-buang waktu. Kalau aku gak segera menjalankan proyek ini, pasti papa akan ngamuk. Gini aja, proyeknya tetap kita lanjutin, langsung jalanin aja. Nanti kita cari cara bagaimana caranya untuk mencegah agar warga sekitar tidak terkena dampaknya. Itu aja. Baik, Pak. Kami akan segera memulai proyek ini. Kenapa kamu gitu? Kamu udah tahu kan efek dari proyek kita yang rugiin warga? Tahu kan? Udah, Pak. Terus? Kenapa kamu gak langsung beresin? Sekarang kamu diemin mereka demo. Kamu mempertaruhkan nama baik Cakradinata. Pak, masalah itu masih dalam proses penyelidikan. Maksud aku gini, Pak, biar fair. Biar memang benar-benar adil. Memang masalah ini gara-gara kita atau memang ada oknumnya, Pak. Tapi masalahnya hasil penyelidikan itu sampai sekarang belum keluar, Pak. Oh, kalau begitu artinya staf kamu yang kerjanya nggak becus. Staf kamu nggak jalanin prosedur tadi. Kamu yang nggak becus. Karena kamu tahu, staf itu nggak becus. Staf itu kacau kerjanya. Artinya bosnya juga kacau. Rangga, sekarang Bapak nggak mau tahu. Sekarang kita udah mempertaruhkan nama baik perusahaan kita, ya. Sekarang kamu pikirin, gimana caranya menangani mereka supaya mereka nggak anarkis kayak gitu, hancur semua.